para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023, dalam masa biasa yang ke-15. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, sungguh kuduslah Engkau dan tak terdekati. Bagaikan api pada masa apa saja. Namun sebenarnya Engkau lebih dekat daripada anggapan kami. Semoga misteri ini Kau tanam dalam-dalam di hati kami sebagai sumber sukacita kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 27. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapa-Ku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kehadiran Allah dengan seluruh misteri keberadaannya sukar ditangkap oleh mereka yang sombong dan angkuh. Sebaliknya, kehadiran Allah dan seluruh misteri keberadaannya justru menjadi mungkin tersingkap bagi mereka yang rendah hati dan mempunyai semangat pemberian diri yang besar. Dan semangat yang demikian itulah yang lebih sering ditampilkan oleh sahabat-sahabat kita yang kecil dan sederhana. Mereka mudah tergerak memberi perhatian dan bantuan sederhana. Mereka adalah pribadi-pribadi yang mudah menerima kritikan, saran, dan bantuan. Mereka itu pula lah yang kerap memiliki kepekaan untuk mensyukuri rahmat yang diterima, sekecil dan sesederhana apapun bentuknya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semangat itu pula lah yang dituntut untuk dimiliki dan dihidupi oleh setiap pengikut Kristus. Apalah gunanya kita disebut pengikut Kristus jika kita mampu melihat dan menangkap kehendak Allah? Sebab tak ada kekristenan tanpa kehendak Allah. Kemampuan melihat, mendengarkan, dan menangkap kehendak Allah merupakan kemampuan khusus dan istimewa yang diberikan Allah kepada para pencintanya, yakni mereka yang dengan rendah hati, yang tidak bermegah diri, yang melihat kemiskinan di hadapan Allah, dan karenanya selalu mencari dengan antusiasme kekayaan-kekayaan di dalam Allah. Pribadi-pribadi seperti inilah yang mudah menangkap misteri ilahi dibanding mereka yang sekedar
bermodalkan pengetahuan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang yang merasa lebih tinggi, lebih kaya, lebih terpelajar, lebih gaul, lebih hebat, dan lain-lain, seringkali jatuh ke dalam kesombongan yang pada akhirnya membuat orang itu menjadi angkuh dan takabur. Karena kekayaan, kepandaian, dan relasi yang luas, ia berpikir bahwa segala sesuatu dapat ia selesaikan dan atasi dengan mudah. Orang seperti ini merasa gengsi untuk minta nasihat atau bantuan dari mereka yang lebih rendah, miskin, tak terpelajar, tak punya relasi, tidak punya pengaruh, dan lain-lain. Tetapi kesombongan adalah awal dari kemandekan dan kehancuran. Karena mereka telah memiliki segala orang segalanya, orang sombong enggan belajar dan mendengarkan orang lain. Ia hanya mendengarkan dirinya sendiri saja. Sikap seperti ini membuatnya tertutup dan tak mampu memahami misteri ilahi. Orang sombong selalu mendongak ke atas, melihat yang megah dan agung, padahal misteri ilahi sering dinyatakan dalam hal yang kecil dan sederhana. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil pula pada hari ini, Yesus mengingatkan bahwa misteri kerajaan Allah itu disembunyikan dari orang cerdik pandai, tetapi dinyatakan kepada orang kecil. Orang kecil adalah orang yang tak memiliki banyak sumber daya dan karena itu bersikap rendah hati. Orang rendah hati berpijak di tanah dan memandang ke bawah. Sekalipun pandai, ia merasa masih perlu belajar serta mendengarkan orang lain, termasuk dari yang lebih inferior sekalipun. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tinggi hati mendahului kehancuran. Maka marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita selalu berjuang untuk selalu rendah hati dalam kehidupan kita. Semoga dengan semangat kerendahan hati, hati kita semakin terarah kepada Allah. Ibarat padi semakin berisi, hendaklah kita semakin merunduk. Karena bagaimanapun, kita ini hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kita hanya patut mengerjakan apa yang patut dikerjakan oleh seorang hamba. Semoga perenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi orang-orang yang rendah hati dan bijaksana dalam hidup. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.